Yang mengguyur kota Surabaya sejak Rabu sore merendam ratusan rumah setinggi lebih dari 1 meter. Tak hanya permukiman, genangan air juga memutus jalur penghubung antar kecamatan. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Surabaya sejak Rabu sore merendam pemukiman warga di kawasan Wiyung. Banjir setinggi lebih dari 1 meter terjadi di pemukiman warga di RW 06. Selain curah hujan tinggi, banjir tahunan yang terjadi di kawasan ini juga disebabkan pendangkalan sungai sehingga tak mampu menampung debit air. Banjir yang merendam kali ini merupakan yang terparah sejak datangnya musim penghujan. Rumah sana tuh larinya ke sini deres. Selama musim hujan ini berapa kali? Waduh, sudah berkali-kali setiap tahun. Terus kenapa? Setiap tahun mesti banjir. Terus berapa rumah, berapa kampung ini yang terendam? Bilang RT. RW. Satu RW. Selain itu, banjir juga mengakibatkan sejumlah jalan terputus. Sejumlah kendaraan mogok akibat nekat melintasi genangan air. Saya ini tadi rencananya Kenjeran mau jemput istri dulu ke Wiyung, kerja di Wiyung. Iya, lewatnya sini. Ini motornya kenapa? Ini ya akibat banjir ini. Ya seperti biasa, penyakitnya businya basah seperti itu. Warga berharap pemerintah Kota Surabaya segera membenahi saluran air agar banjir serupa tak terulang. Juli Susanto melaporkan untuk NET.